Qala Allah, firman Allah, hadza yaum yanfa'u sadiqina sidquhum. Tuhan kata, inilah hari, yakni hari kiamat, hari yang memberi manfaat kepada orang-orang yang benar akan kebenaran mereka. Ha, tuan-tuan, inilah hari yang kita duk tunggu. Kita duk buat semua perintah Tuhan, apa Tuhan suruh, apa Nabi suruh kita buat ni, pasal apa? Pasal kita percaya hari ini. Walaupun dengan berpegang kepada Islam, kita jadi susah. Tak apa. Sebab kita yakin, pegangan kepada Islam ini, akhirat esok baru Allah akan balas. Tuan-tuan boleh bayang tak jadi minoriti Islam dalam negara yang bukan Islam? Boleh bayang tak? Oh tuan-tuan, minoriti Islam duduk dalam negeri majoriti orang bukan Islam. Tengok apa duk jadi dalam dunia ni. Apa duk jadi? Apa jadi kepada etnik Rohingya di Burma? Apa jadi kepada orang Islam di sebahagian mereka yang duk ada di India? Apa jadi kepada minoriti Islam yang duk ada di negeri China? Apa jadi nasib minoriti Islam di dalam sebuah negeri yang majoriti bukan Islam? Apa jadi? Itulah yang kita duk baca hari-hari. Itulah yang jadi. Punya malangnya nasib orang Islam apabila mereka menjadi minoriti di dalam negeri-negeri yang tertentu ni. Nah, macam itulah yang jadi di New Zealand. Negeri aman selama-lama ni. New Zealand ni negeri cukup aman. Satu orang jahat ni sudah pergi buat leceh di sana. Habis satu dunia pakat tengok. Merosakkan nama baik New Zealand yang selama ni rekod dia cukup baik dari segi keamanan dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir daripada bawah mahligainya dan pulau-pulaunya anak-anak sungai. Tak tahu tuan-tuan. Tak boleh nak bayang macam mana hak Tuhan nak bagi kat kita yang Islam dan beriman ni. Duk dalam syurga, bawah duk nampak sungai duk jalan. Macam mana tu? Kita bayang macam mana pun bukan itu syurga. Syurga lebih daripada tu. Benda yang kita tak akan mampu bayang. Allah janji nak bagi khalidina fiha abada. Siapa masuk syurga kekal dalamnya selama-lama. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maksudnya apa? Allah redha kepada depa kerana depa taat. Atas dunia depa taat Allah, Allah redha dekat depa. Dan depa pula redha kepada Allah dengan balasan syurga. Bila pi sana esok Allah bagi syurga, orang-orang yang dapat syurga ni redha kepada Allah. Allah redha depa pasal depa taat. Depa redha Allah pasti Allah bagi apa yang Allah janji selama ni. Zalikal fawzul azim. Bermula yang demikian itu menang besar bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan Tuhan. Dan tiada manfaat bagi orang yang dusta akan Allah dan segala Rasulnya. Akhirat esok, siapa yang selama ni tak percaya, rugi besar. Apabila membenar pula ketika keluar nyawa ataupun hari kiamat esok. Siapa yang sampai dah dekat nak mati baru percaya, tak ada guna. Dekat nak mati. Ni, nampak. Waja'a malakul maut liyaqbidha ruhah. Dalam hadis. Nabi kata orang nak mati ni, dia nampak ni. Malaikat masuk rumah ikut pintu mana dia nampak. Waja'a malakul maut. Dan mailah malaikat maut. Dia nampak. Masa tu yang mata dia duk tengok tepat tu, dia nampak benda kita tak nampak. Waja'a malakul maut. Mailah satu malaikat maut. Liyaqbidha ruhah. Yang malaikat ni mai nak rentap nyawa dia. Nampak? Bila nampak macam tu, masa tu baru nak beriman. It's too late already. It's too late already. Nah, bila dia nampak, nampak. Dandan. Otak connect dengan hadut mengaji di masjid ni. Klik nanti bunyi. Connect. Allah. Yang ni hadis yang ustaz tu duk baca di masjid hari tu, kata malaikat mai, Allahu akbar. Tak ada dah, tak ada dah. Tak ada dah. Masa tu tak ada buat apa dah. Tak ada dah. Dia bagi tahu di sini. Dia kata apa? Dan pada hari itu apabila membenar pula ketika keluar nyawa ataupun hari kiamat. Ataupun hari kiamat esok baru nak menyesal. Allah silaplah hari itu di atas dunia, hari itu tak mau nak percaya benda ni semua. Silap. Tak boleh buat apa dah masa tu. Dia kata lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin. Bagi Allah milik tujuh lapis langit dan bumi dan barang yang di dalamnya. Ending kepada surah Al-Maidah ni Allah bagi tahu apa? Dia kata semua hak ada ni hak Allah punya. Langit tujuh lapis, bumi semua Allah punya. Dan segala benda yang ada di dalam bumi ni, di dalam semua Allah punya. Daripada segala khazanah, sama ada hujan atau tumbuh-tumbuhan ataupun rezeki, semua Allah punya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dan dialah Allah Tuhan atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Setengahnya memberi nikmat orang yang benar dan mengazab orang yang dusta. Allah maha berkuasa. Siapa yang beriman kepada dia, dia janji nak bagi nikmat syurga, dia bagi. Siapa yang tak percaya dia, dia akan bagi azab, dia bagi.